Kita Lesti untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Perut saya deh. Di sini dong, di baju kak. Dari semalam semasa masih syuting, cinta Nikita SCTV Rizky Bilar memang banyak diburu oleh para fan. Mereka ingin memastikan dan memberikan support dukungan kepada Bang B untuk segera meresmikan hubungannya. Namun ada hal yang menarik, yakni Semarak Indosiar yang tanggal 25 akan diadakan di Surabaya. Ya, banyak yang bertanya-tanya berkaitan dengan hal tersebut. Dan bagaimana pulakah dengan malam mingguan mereka berdua? Yuk kita simak kelanjutannya. Namun jangan lupa bagi kalian yang masih bersetuju untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya, agar keseruan mereka selalu kalian dapatkan update-nya. Ini adalah bocoran dari seseorang tentang siapa sajakah yang akan tampil dan menjadi host di acara Semarak Indosiar Surabaya. Adakah Rizky Bilar dan Lesti di sana? Tentu kalian semua pada bertanya. Tapi kenyataannya dari skidul dan dari paparan artis-artis, tak ada nama Lesti dan Rizky Bilar di sana, baik menjadi host maupun menjadi bintang tamu. Lalu banyak netter yang bertanya terkait hal tersebut. Apakah Rizky Bilar dan Lesti memang tak mau diganggu dalam merayakan anniversary ketiga bulan pertemuan mereka di Tukul Arwana One Man Show? Namun kita tahu bahwa Tukul Arwana juga ikut andil dan ada dalam pentas Semarak Indosiar Surabaya. Maka ada yang masih mempertanyakan apakah akan ada surprise dari Indosiar sehingga mereka, nama-nama Lesti dan Bilar, tak ditampilkan di sana. Ya, itu menjadi tanda tanya besar. Tapi yang jelas bahwa kita tahu sekarang masih tanggal 24, esok baru tanggal 25. Sepertinya Lesti dan Bilar akan merayakan hari ini, yakni hari anniversary mereka itu, dengan sangat romantis sekali. Karena sudah dipastikan bahwa Cinta Nikita acara syuting strippingnya libur selama 2 hari. Tentu hal itu merupakan peluang besar mereka bersama. Pantas saja Lesti banyak orang mengatakan dipingit. Apakah nanti pada tanggal 24 ini, peresmian anniversary Lesti dan Bilar Leslar, akan menjadi hari spesial bagi mereka? Apakah mereka akan memasangkan cincin di jari masing-masing alias tunangan, atau bagaimanakah kira-kira keseruannya? Tapi yang jelas bahwa mereka berdua akan melewatkan hari-hari malam minggu bersama tentunya guys. Ya, marilah kita doakan yang terbaik bagi keduanya. Lalu juga ada yang mengatakan kenapa Lesti dan Bilar juga tidak ikut Semarak Indosiar, karena kecapean, mereka mau istirahat dan punya skidul baru, terutama si Dede. Sudah punya skidul yakni di Lesti Daily, yang mana dia tanggal 25 akan meluncing yang namanya brand
punyanya, yakni Lesti Daily. Jadi kemungkinan besar memang dia tidak akan ada di Indonesia. Cuma siapa tahu ada surprise tersendiri nanti bawa pesawat Hercules tiba-tiba ya ke Surabaya, kan cepet banget tuh guys. Setelah dia nanti meresmikan ya launching daripada Lesti Daily, Lesti dan Bila langsung cep ke Surabaya. Kita tunggu keseruan dan surprise-surprise-nya. Siapa tahu Indosiar memang nyata akan memberikan surprise tersendiri bagi Lestra di tanggal 25 setelah tanggal 24, sehari setelah perayaan anniversary ketiga bulannya. Yang tentu malam hari ini mereka akan melewatkan malam-malam romantis bersama. Dukungan dan doa dari para fan adalah sesuatu mukjizat, suatu yang luar biasa yang kita tunggu-tunggu agar memang mereka memantaskan diri menjadi pasangan sejoli yang akhirnya akan mengikat janji menjadi suami istri nantinya. Hal yang terbaik bagi diri kita sekalian adalah mendoakan hal-hal yang paling baik untuk mereka. Jangan pernah kalian berusaha menghujat dan menginginkan atau malah menjadikan boneka, menjadikan mereka sebagai apa yang kita inginkan. Biarlah mereka menjalani kisah cintanya so romantis, sesweet, ya, segesrek dan sebagaimana yang mereka inginkan. Jangan pernah mendekati mereka dengan kata-kata yang tidak pantas, sehingga nantinya alur kisah cinta mereka tak seindah sekarang. Leslar, Lesti dan Bilar, kenapa selalu indah percikan-percikan asmara mereka? Karena memang mereka berusaha mengemas kisah cintanya seromantis dan sesweet mungkin tanpa ada skenario, mengalir apa adanya bagai air dari pegunungan hingga lautan. Tentu saja dengan hal ini, doa yang terbaik dari kita untuk mereka menjadi jodoh yang terbaik untuk yang terbaik. Itu saja. Jangan lupa juga share video ini pada sahabat atau kerabat kalian yang memang demen dengan Lesti dan Bilar. Jangan biarkan mereka merana karena tidak dapat vitamin di hari ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.